Halo guys, kembali lagi di channel Oke Bosku. Dan di kesempatan kali ini saya mau bikin box turbo singgalan ya guys, untuk speaker 6 inci guys. Alat dan bahan yang saya gunakan seperti yang kalian lihat di depan ini. Seperti biasanya ada gergaji potong biasa seperti ini, untuk gergaji yang seperti kalian lihat tadi ya guys. Kemudian ada gergaji ukir guys, ini untuk ngelubangin, atau gergaji pentang. Kemudian ada palu, kemudian tang, kemudian ballpoint untuk gambar atau garisin. Kemudian ada amplas, penggaris biasa, kemudian penggaris siku guys. Dan ada juga bahan tambahan lainnya seperti paku, lem kayu, seperti itu ya guys. Kemudian bahan yang saya gunakan adalah triplek guys. Ini triplek setebal 9 mili, ini sudah cukup lumayan kuat buat speaker 6 inci. Nah seperti ini. Dan untuk ukurannya, ini untuk ukuran buat lubang speakernya ya guys. Ini untuk box turbo 6 inci single. Ini ukurannya panjang 21 cm ya guys, 21 cm. Kemudian lebarnya 20 cm guys, 20 cm. Kemudian ini buat atas dan bawahnya ya guys, tutup atas dan bawahnya. Ini lebar 20 cm. Kemudian panjangnya ini 30 cm guys. Jadi ini box nanti ke belakangnya 30 cm guys. Ini ada dua bagian, ini untuk atas dan bawah guys. Kemudian ini buat lubang memasukkan speakernya guys. Satu buat lubang memasukkan speakernya, ini juga nanti seperti ini dilubangin. Dan ini ukurannya lebar sama ya guys, 20 cm. Kemudian panjang 23 cm guys. Kemudian untuk bagian belakangnya lebarnya sama 20 cm seperti tadi. Untuk panjangnya ini menyesuaikan ketebalan triplek biasanya guys. Kalian mau pakai triplek berapa milih, nanti dikurangin 2 triplek guys. Ini saya pakai 9 mili, untuk panjangnya 27,2 mili guys. 27 cm,2 mili guys. Nah seperti ini untuk terminalnya. Kemudian untuk bagian samping-sampingnya, ini ukurannya panjang 30 cm, kemudian lebarnya 29 cm guys. Nah ini 29 cm. Jadi nanti ini box tingginya 29 cm dan ke belakangnya 30 cm guys. 30 cm seperti ini. Nah oke, untuk ukurannya seperti itu ya guys. Nanti aku jelaskan lagi di pertengahan video nanti kalau boxnya sudah setengah jadi guys. Oke, dan jangan lupa dukung terus channel Oke Bosku ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys, biar makin semangat buat konten-konten tentang miniatur sound system ini guys. Oke, terima kasih guys. Oke, sekarang kita lanjut untuk proses penggambarannya, nanti kita lanjut ke proses penggergajiannya guys. Oke. Oke guys, untuk diameter lubang speakernya ini 14,4 mili ya guys. Untuk diameter lubang speaker 6 inci 14 cm,4 mili guys. Nah. We
Oke guys, ini sudah selesai saya lubang-lubangin ya guys. Tinggal dirakit saja. Ini untuk bagian lubang memasukkan speakernya. Nah, seperti ini. Dan ini lubang speaker bagian belakang, kemudian bagian samping-samping guys. Oke, lanjut saja kita lakukan perakitan guys. Thank you.
Oke guys, untuk skemanya seperti ini ya guys. Ini box turbo 6 inci single guys. Nah, seperti ini. Dan untuk ukurannya ini panjang ke belakangnya ini 30 cm ya guys. Nah, seperti ini. 30 cm. Ini atasnya juga sama 30 cm ya guys untuk papannya. Kemudian untuk papan lubang speakernya ini, lubang memasukkan speakernya ini 23 cm untuk panjangnya. Kemudian untuk bagian lubangnya ini, yang bagian atas ini 21 cm. Kemudian untuk bagian yang bawah ini 18 cm guys. Untuk bagian yang bawah 18 cm. Untuk lebarnya ini 18 cm untuk bagian yang atas. Untuk bagian yang bawah lebarnya 15 cm guys. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian yang depan ini ukurannya 18 cm guys untuk panjangnya. Ini untuk bagian yang skat bawah ini 14 cm. Kemudian untuk bagian lubang speakernya ini 21 cm guys untuk panjangnya. Untuk bagian tinggi keseluruhannya ini 29 cm ya guys. 29 cm. Untuk bagian ini 29 cm. Kemudian untuk tingginya ini untuk papan tengahnya ini 20 cm ya guys. Semuanya 20 cm. Tinggal menyesuaikan panjang dari yang saya sebutkan tadi seperti ini bagian ini. Nah, kemudian untuk sekatnya ini menyesuaikan saja sesuai selera, bisa kecil, bisa lebar seperti ini. Nah, seperti ini ya guys untuk masalah ukurannya. Kalian bisa mencobanya buat sendiri di rumah ya guys untuk box turbo. Dan kalian bisa pesan juga ke saya dan langsung, dan info pemesanannya saya taruh di deskripsi untuk nomor WA saya ya guys. Nah, lanjut saja ke proses pemasangan bagian sampingnya ini ya guys. Oke. Oke guys, untuk box turbo 6 inci singlenya sudah selesai dan tampak seperti ini. Ini saya buat 2 box ya guys. Ini kebetulan juga pesanan orang guys. Nah, seperti ini. Ini tampak sampingnya, kemudian tampak depan. Nah, seperti ini. Ini lubang buat keluarnya ya guys. Nah, seperti ini. Ini juga tampak samping.
kemudian tampak belakang itu buat terminalnya ya guys. Kemudian untuk bagian atasnya seperti ini guys. Nah, ini aku kasih double tip buat nanti busanya ya guys. Nah, seperti ini. Dan terminalnya saya pakai seperti ini guys. Nah, nih di sini. Oke. Ini box turbo single 6 inci guys. Ini pakai triplek 9 mili guys. Sudah cukup lumayan kuat kalau cuma buat 6 in guys. Nah, penataan seperti ini sudah apa? Sudah kayak box CLA ya guys. Nah, direbahkan seperti ini. Nah, ini sudah seperti CLA. Tinggal kita penataannya saja guys. Oke, seperti itu untuk box turbonya ya guys. Dan menurut kalian gimana? Bisa kalian komen di kolom komentar ya guys, kritik dan sarannya. Dan jangan lupa dukung terus channel Oke Bosku ini dengan cara subscribe, like dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys, biar makin semangat buat konten-konten tentang miniatur sound system guys, dan bisa buat video-video yang lebih baik lagi guys. Oke, terima kasih guys. See you.